Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Selasa sore ini. Rencananya Khofifah akan mendaftar menjadi calon gubernur Jawa Timur besok. Dengan dukungan Partai Demokrat, Golkar, P3, Hanura, Nasdem, dan PKPI, Khofifah yang berpasangan dengan Bupati Trenggalek, Emil Dardak, akan mengikuti Pilkada Jawa Timur. Hari ini saya menyampaikan surat pengunduran diri untuk daftar dan mohon untuk masukkan proses kontestasi sekaligus jika sudah ditetapkan sah menjadi calon gubernur diizinkan untuk menunjukkan diri dari intinya gitu sih. Sementara itu, tim pemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak Selasa siang menemui KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan kesiapan mendaftar pasangan Khofifah Emil besok pagi. Tim ini diperkuat dengan bergabungnya PAN dalam koalisi partai. 10 orang tim pemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak mendatangi kantor KPU Jatim atau Jawa Timur Selasa siang. Ditemui Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, tim pemenang Khofifah Emil memastikan mereka akan mendaftar Rabu pagi. Berkas-berkas administrasi Khofifah Emil telah siap hingga 95%. Malam ini kekurangan berkas akan dilengkapi. Pasangan yang telah mendapat dukungan 5 partai, yakni Golkar, Demokrat, Nasdem, Hanura, dan P3 ini semakin kuat dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional dalam koalisi. Semua persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran sedang diselesaikan dan insya Allah sudah hampir selesai, sudah 90%. Pastikan besok, Pak. Ya, akan diselesaikan sampai malam, teman-teman dalam rangka pendaftaran besok.